Balik lagi sama aku Aldi di channel Aldi TV. So di video kali ini teman-teman nih, Aldi TV mau menyamar jadi Budi 01 Gaming ya. Iya. Dan di sini aku udah izin yang ke Bang bener. Budinya ya kan. Okay. Ini udah izin, ada screenshotannya, kata Bang Budi gas. Kan ya udahlah, kita gas nyamar jadi setnya Bang Budi yang sekarang ya guys ya. Nice. Nah, kalau kita lihat set Bang Budi yang saat ini gitu ya kan, sama yang dulu itu berbeda sekali ya guys ya. Dulu itu yang kepala samurai, yang bajunya baju warna apa ya, yang dulu ya, yang warna hijau itu ya kan. Sekarang setnya tuh seperti ini cuy. Kalau Bang Budi main FF ya, setnya baju putih yang ini, kepalanya pakai rambut putih yang itu, pakai jenggot BNL, celana robek, dan sepatu Balenciaga guys. Nah, sekarang kebetulan ya kan, sepatu Balenciaga kan udah keluar nih di server Indo. Nah, sekarang gue tinggal pakai kepalanya, jenggot BNL, bajunya dan celananya doang nih guys. Nah, kebetulan di sini juga Aldi TV nggak punya kepala yang warna putih yang Bang Budi pakai ya. Aku adanya yang warna hitam guys. Mana nih? Bentar ya, aku cari dulu guys. Di bawah soalnya nih, jauh kali nih. Aduh. Nah, aku punya yang warna hitam. Yang warna putihnya aku nggak ada gitu. Ya nggak apa-apa lah ya. Terus kita pakai jenggot BNL. Goblok. Pakai jenggot BNL. Pakai jenggot BNL guys. Mana jenggot BNL-nya nih? Gak tahu. Aduh, aku udah lama banget ya guys ya nggak bikin konten nyamar jadi Bang Budi. Terakhir itu kapan ya nyamar jadi Bang Budi ya? Nah, ini dia jenggot BNL. Terus ini nggak pakai topeng. Nah, terus bajunya, baju putih aku ada nih. Waktu itu aku nyepin guys. Wow. Bajunya ya. Mana, bentar kita cari dulu guys. Baju putih yang Bang Budi pakai ya. Nah ini dia bajunya ya kan. Nah, terus celananya celana robek, aku juga ada guys. Sombong amat. Gila sih, kita nyamar jadi Bang Budi guys. Ya kalian nikmatin aja lah ya video ini ya guys ya. Walaupun aku tahu kalian semua kangen. Nah ini dia guys. Nah, kalian semua pasti kangen banget kan sama set Bang Budi ini gitu ya kan. Apalagi Bang Budinya main FF lagi, comeback gitu ya kan. Pasti kangen banget, aku pun kangen banget gitu guys. Kapan Bang Budi bikin konten lagi, bikin video lagi gitu ya kan. Kangen banget sama konten-kontennya dia gitu. Ya udahlah, kita langsung gaskin aja solo squad. Tapi ini petku kemana nih? Ngilang petnya cuy. Mana lagi petnya nih? Gak tahu. Skillnya apa, Alko? Oke. Solo squad. Rengket. Yuk, gaskan ya. Automatic matiin. Nah, yuk gaskan. Eh, tapi bentar. Ini ada yang kurang nih. Kalau nggak salah tasnya deh. Tasnya itu bukan pakai tas season 1 anjir. Pakai tas kelinci warna pink, cuy. Iya, untung aku inget loh. Bang Budi tuh pakai tas kelinci warna pink, guys. Nah, ini tas ini kan? Tas babi apa tas? Oh, ini. Nah, iya ini, cuy. Nah, udah mirip kali nih guys. Langsung aja gaskin ya. Oke, map purgatory. Udah lama banget aku nih ya nggak dapet map purgatory ya. Di quarry blue john. Kita langsung ke quarry ke blue john. Kita baku hantam you. Di blue john you. Ada satu squad nih you. Hai you, kalian balik ke lobby you. Semoga aja mereka balik ke lobby guys. Bukan Aldi TV guys. Ya, kalau Aldi TV balik ke lobby malu-maluin sih guys nih. Base nomor 1 5000. Top region nomor 2. Masa balik ke lobby ya kan? Hayu meluncur. Nih ada senjata. Ada senjata gak? Ini apa nih? Ini vest apa? Apa senjata nih? Oh vest nih bawa nih. Aku butuh senjata. Aku butuh senjata. Wush, bareta bah. Dikasihnya bareta. Wih, aku pasang dulu lane manage itu ya. Awas, keinjak. Baik-baik keinjak. Udah. Wih, double bareta aku cu. Wih, dikasih double bareta aku. Aduh. Ya oke, santuy ya. Aku nggak tahu lagi nih letak musuhnya di mana nih. Wait, ini dia nih. Satu. Ah, kenok. Ada yang kena landman. Kenok lagi. Kenok lagi. Rata kalian semua. Aldi TV nih bos, bukan kaleng-kaleng ya kan. Hayu balik lobby you. Gil sih guys. Emang skill Aldi TV kalau udah pakai bareta ini kenapa ngelek-ngelek jaringannya 160 ya? Ngelek-ngelek ya. Biar gua tahu ya. Aldi TV udah nyamar jadi Bang Budi pakai bareta lagi ya kan, pakai sniper ya kan. Waduh. Ini serasa apa namanya? Rasa kangen sama konten-konten Bang Budi yang pakai sniper tuh. Menggembul-gembul. Jadi
jadi kangen gitu rasanya gitu. Nih, tapi by the way nih ada 2 squad tadi yang turun di sini ya. Ada 2 squad tadi, ada orang di sana ya kan? Ah nggak tahu lah orangnya kemana, kita looting dulu aja lah ya. Nah kan ada mayat kan, nih ada 2 squad turun di sini nih. Ini kenapa nge-lag kali jaringan ya? Astagfirullahalazim guys, nge-lag banget jaringannya. Nah itu dia, ada yang pakai peredam sini kau ya. Mau balik lobby juga iya? Di mana rupanya itu? Keluar sini, jangan ngedok-ngedok lah. Mana kamu? Gak tahu. Naik mobil. Ayo balik lobby. Balik lobby, ini mobilnya nih, kuhancurin nih. Gak usah naik mobil lah, jalan kaki lebih sehat. Jalan kaki lebih sehat, jangan naik mobil ya. Kenapa nggak jaringannya nge-lag? Aku nggak enak banget main, guys. 160 jaringannya, guys. Jumping-jumping ya. Kalian semua main jumping-jumping nggak, guys? Jaringannya, guys. Lompat-lompat gitu, guys. Kayak aku nih sekarang nih. Nggak enak banget lo main jadinya. Ih, Garena tolong diperbaiki ya jaringannya ya. Nggak enak banget nih main nih. Aduh, tuh ngelooting aja. Nge-lag banget, guys. Aduh. Nah, lah gimana? Gimana Garena aja lah, guys ya. Suka-suka Garena lah ya. Yuk, kita langsung aja cari musuh ya. Tapi kita beli es kepal dulu lah ya. Ada musuh lagi cuy. Ayo. Masih ada musuh ternyata ya. Waduh nih ahli TV udah pakai Beretta nih ya. Udah kerasukan skill Bang Budi ya. Rasanya aku dirasuki skill Bang Budi guys. Oke, kita beli apa lagi ya? Kita beli ammo. Oke. Kamu ngapain di sini, Adek? Woi. Ngapain dia kok tiba-tiba ada di sini ya? Kawannya kemana gitu ya kan? Kita taruh elemen dulu nih di tengahnya nih. Yuk cari musuh lagi. Udah kill 6 nih. Aku kangen banget guys main di map Purgatory ini ya. Udah lama aku main ranked nggak dapat map Purgatory guys. Keseringannya tuh dapat Bermuda, Nextera gitu ya kan. Purgatory jarang cuy. Semoga aja lah boya lah ya. Amin. Semoga aja boya. Mirip ya guys ya. Mirip sama Bang Budi ya guys ya. Setnya ya guys ya. Walaupun rambutnya doang yang berbeda gitu ya kan. Tapi ya gak apa-apa lah ya. Yang penting barbar terus. Kalau Bang Budi mainnya barbar guys. Dulu aku waktu nyamar jadi Bang Budi tuh mainnya ngendok-ngendok gaming ya dulu ya. Tapi sekarang aku mau main barbar nih guys. Pokoknya Aldi TV barbar terus. Oke. Lagi musuhnya nih. Keluar. Ini perasaannya Bang Budi gimana ya guys ya, sepatu server luar ini keluar di Indonesia ya guys ya. Aku kalau jadi Bang Budi ikut sedih sih guys, karena sepatunya yang dipakai Bang Budi ini kan gak ada yang punya gitu ya kan. Karena sebelumnya kan sepatu ini cuma ada di server luar negeri doang gitu. Tentunya ada di Indo. Pasti kalau aku jadi Bang Budi sedih sih, jadi kayak gak spesial lagi gitu. Tapi ya mau gimana guys, karena sepatu ini juga sebelumnya belum pernah keluar ya. Ini baru pertama. Ada musuh coy. Ada musuh coy. Gak kena lagi. Aku padahal udah lempar granat gak kena guys. Waduh dia habis ngedupin tuh. Pasti habis ngedupin. Nah ini dia. Gak kenok-kenok. Berapa hit itu woy? Gak kenok-kenok cu. Gila, berapa hit itu? Gak kenok-kenok cu. Udah berapa hit aku nembakin cu. Lolot banget ya. Nebak damage apa gimana kalau musuh masih di atas parasut guys? Apa gak bisa ditembak ya? Waduh. Apa gara-gara jaringanku nge-lag nih? Jadi apa namanya, jadi bug damage gitu ya kan. Jaringan nge-lag kali ya. Yo udah kill 8 nih. Kill di atas 15 lah kalau bisa lah ya. Oke. Ini ada S-gun. S-gun gak usah lah S-gun mah. Kita keseberang lah ya. Kita naik G-plane keseberang. Mana lagi? Gak tahu. Musuhnya di mana lagi? Emang rezeki anak soleh guys. Tadi baru turun di Blue Gen dapat dual Beretta. Rezeki anak soleh banget ya. Ini musuhnya doang nih. Udah ngendok aja ya kan. Aku udah open main gini barbar musuhnya nggak ada. Emang kalian semua kalau misalkan main di map Purgatory gitu, kalian turun di mana guys biasanya guys? Coba kalian komen di bawah ya. Kalau di map Purgatory kalian turunnya di mana cuy? Musuh cuy. Knock kamu dek. Belajar dulu. Mana kawannya? Ini dia.
kok enggak tebus kepal ya? Oh, double. Astaga, nge-lag banget. Nge-lag betul aku, guys. Nge-lag banget, guys. Astaga, nge-lag kali. Astaga, nge-lag banget, guys. Nge-lag banget ya pasang es kepal juga, guys. Keluarlah. Ah, kenok ya. Wah, temannya ngeplank. Wey, santuy bos. Kenok kamu ya. Santuy bos, santuy. Jangan main ngeplank gaming. Meledak gak tuh? Meledak tapi nge-lag ya. Gila sih Aldi TV, walaupun nge-lag tetap bisa main, guys. Tetap bisa barbar and santuy gaming ya. Pria tolong tidak perlu cemas. Guys, ini ada peredam, kita pakai peredam saja. Mana peredamnya nih? Wih, di-lag sama dia ya. Aku nggak bisa pakai peredam, kayak mana? Oh, udah ya. Aduh. Nge-lag banget, guys. Nggak enak lu main nge-lag kayak gini, guys. Ah, habis kok ya. Kau baru keluar dari mana, Dek? Dari ngendok ya? Baru keluar dari ngendok dia, dari zona. Mana kawan ya? Mau rata lagi. Dua squad aja rata. Empat orang ya kan. Tadi di Blue John baru turun. Rata. Ini rata juga. 13 kill udah ya. Nge-lag cuy. Sumpah main nge-lag kayak gini tuh gak enak banget, guys. Ini FF-nya sinyalnya lagi kenapa gitu ya, guys ya. Lagi error sinyalnya nih. Ini peluru bareta aku sisa 28 juga nih. Udah mau abis nih. Ini ada musuh kah? Kok hilang kuning-kuningnya? Ada musuh kah? Gak ada musuh. Kuning-kuningnya hilang cuy. Gimana? Oh, ada musuh no, ada es kepal no. Oh, di seberang ya. Ini di airdrop ada ini gak sih? Ada peluru AWM gak sih? Peluru dong, gak ada lagi. Malah gili dah. Ini ada musuh nih di labirin ya, guys ya. Kita tungguin di patahan sini, guys. Kita tungguin di patahan sini, itu ada musuh di labirin. Nah, itu dia. Kita tembakin dari patahan sini, guys ya. Ini patahan yang sangat-sangat mematikan, guys. Patahan mematikan, guys. Jika misalkan ada musuh, ditembak, dia langsung meledak, guys ya. Seperti itu, guys. Teori kita nembak dari patahan ya, guys ya. Kenok itu woi. Kayak mana? Gak kenok. Ih, lolot banget, guys. Lah, aneh banget, guys. Jaringannya nge-lag apa gimana ya? Wih, masih perang dia. Baru turun. Baru turun nih bocah nih. Ada yang baru turun, guys. Ah, perang-perang lah. Kalian sana perang lah. Aku nembakin, aku support ya dari jarak jauh ya. Kalian perang lah ya. Aku support aja dari jarak jauh nih. Kalian perang, aku support. Gak kenal lagi. Gak kenal lagi. Lama kali perangnya kalian, woi. Lama kali mereka perangnya, guys. Udah. Oh, ada musuh di belakang. Santuy ya. Wey. Gak kenok loh. Udah 2 hit, darahnya berapa cuy? Antum darahnya berapa antum woy? Gak kenok anjir. Ah, mampus kamu ya, mampus. Kayak kali bah. Ini ada UAV musuh lagi. Itu yang di labirin belum selesai, guys. Sabar ya. Nih, yang di labirin belum kelar mereka. Sabar guys. Aduh, ganggu kali lah itu UAV ya. Ini di labirin belum selesai, cuy. Nah, ini anak itu nih. Aduh, gak kena. Aduh. Kenok satu. Ayo. Nice. Mantap kali. Satu lagi boya ya. Rip aim, guys. Ini mana pelurunya mau habis lagi nih. Kayak mana lah. Sisa 5 lagi, guys.
Hah? Itu dia. Itu dia. Naik motor. Semoga Ali TV tidak tertabrak motor. Killing spree. Meledak, guys. Sisa peluru sisa dikit ya. Wah, gila sih, pada sisa peluru aku sisa dikit, cuy, boya, guys. Wah, gila sih, 17 kill, 7666 damage ya. Di lag 3 orang. Kayak mana lah, Bejes sudah 5000 yang lag 3 orang. Alah, emang gak tahu lagi aku pikiran bocil-bocil alo ya. Tidak mau nge-lag itu jempol di-lag gitu ya. Kan gratis, kok nge-lag gratis ya, gak bayar ya. Yaudah lah guys ya, kita mungkin segini dulu aja untuk kita konten nyamar jadi Bang Budi. Pakai set Bang Budi gini ya kan. Sekalian kita bernostalgia lah ya, Bang Budi main sniper. Setnya kayak gini gitu ya kan. Yaudah guys, kalau gitu gue Arif Ibrasa. Thanks for watching, stay focused, and peace out. See you in the next video.